Kita jelaskan proses peno yang dilaksanakan oleh KIP Aceh Barat sejauh ini. Alhamdulillah kita melakukan peno dengan kabupaten dari mulai hari Jumat kemarin tanggal 29 dan sampai hari ini di hari Sabtu tanggal 1 Maret tepat pukul 23. Hari Jumat Sabtu tepat pukul 23 selesai rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Barat. Ada kendala nggak dalam proses ini? Sejauh rekapitulasi dari awal sampai akhir penutupan rekapitulasi tingkat kabupaten, insya Allah tidak ada kendala. Berarti semua partai tadi menerima hasil ya? Alhamdulillah saksi dari Panwas menerima hasil keputusan perolehan suara rekapitulasi kabupaten Aceh Barat. Kalau untuk penetapan kursi di Dewan, itu kapan dilakukan? Setelah ini kan ada tingkatan lagi, kita membawa hasil rekapitulasi tingkat kabupaten langsung nanti ke tingkat provinsi. Jadi penentuannya di tingkat provinsi? Ya, setelah pembacaan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Oke.